Kebersihan episode 61 untuk teman-teman kelas 2. Keamanan dan kebersihan lingkungan di sekitar kita harus selalu dijaga. Untuk itulah diperlukan orang-orang yang bertugas untuk memeliharanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang profesi pelayanan jasa di bidang keamanan dan kebersihan. Mereka bekerja memberikan layanan jasa agar lingkungan kita selalu aman dan bersih. Mereka adalah polisi dan petugas kebersihan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar bersama lagi ya. Jangan lupa siapkan buku-buku dan alat tulis kalian. Ajak juga ayah bunda kalian untuk menemani. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Ayo kita belajar. Teman-teman, mari kita amati kalender di rumah. Sebutkan ini hari apa dan tanggal berapa. Hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Mama, apakah profesi yang memberikan layanan jasa di bidang keamanan dan kebersihan cuma polisi dan petugas penyapu jalan raya? Profesi yang memberikan layanan jasa di bidang keamanan bukan polisi saja. Begitu pula dengan pemberi layanan jasa di bidang kebersihan. Selain polisi, profesi yang memberikan layanan jasa di bidang keamanan adalah tentara, satpam, dan hansip. Tentara adalah prajurit yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan negara. Satpam singkatan dari Satuan Pengamanan. Tugasnya adalah menjaga keamanan di tempat-tempat seperti gedung, sekolah, rumah sakit, maupun komplek perumahan. Sementara Hansip, singkatan dari pertahanan sipil. Biasanya terdapat di pedesaan. Mereka menjaga keamanan desa, dan markas mereka biasa disebut poskamling. Petugas kebersihan pun bukan cuma petugas penyapu jalan raya, tapi juga pengangkut sampah dan pembersih kaca di gedung-gedung bertingkat. Wah, banyak juga ya teman-teman. Karena keamanan dan kebersihan itu penting, maka kamu harus menghormati profesi-profesi seperti satpam dan tukang sapu jalan ya. Seperti kalian menghormati para dokter dan guru-guru di sekolah. Baik, Ma. Kalian juga ya, teman-teman. Cilik. Hari ini Vita dan VH di rumah saja karena orang tua mereka sibuk. Vita senang bermain dokter-dokteran, tetapi VH tidak suka permainan itu. Vita mengajak VH untuk bermain bersama. Dia berpura-pura memiliki peralatan dokter. Vita berpura-pura menjadi dokter. Dia memeriksa VH. Vita berseru, "Tenang, biar dokter memeriksamu." Oh, suhu badan VH tidak tinggi. Detak jantungnya pun normal. VH bosan. "Vita, aku tidak suka permainan ini. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet saja?" VH bertanya. "Tidak, kita hanya berdua," Vita menolak. "Pasti tidak seru. Bagaimana kalau kau yang jadi dokternya?" Kemudian, dia memberikan peralatan dokter kepada VH. VH masih saja bosan. Ketika Vita berbalik, VH berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Vita memandang berkeliling, tetapi tidak melihat adiknya. Vita berseru, "Di mana kau, VH?" Namun tidak ada jawaban. Vita masuk untuk mencari VH. VH bersembunyi dan menertawakan kakaknya. Lalu dia masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. "VH, kau di dalam rumah?" Hening, tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, Vita mendengar VH terjatuh di kamar. Vita masuk dan melihat lutut adiknya terluka. Dia sangat ketakutan, tetapi tidak tahu cara menghubungi orang tuanya. Vita mendapat ide. Dia akan membalut luka adiknya dengan perban. Vita mengambil kunci untuk membuka sebuah laci, berharap menemukan kapas, kasa, dan perban. Namun karena ketakutan, dia menjatuhkan kunci di samping sebuah peti berat. "Au! Sakit sekali!" VH berseru. "Tunggu sebentar, aku menjatuhkan kuncinya," sahut Vita. Vita tidak dapat mengangkat peti yang berat itu untuk meraih kunci. VH punya ide. VH menyuruh kakaknya menggunakan tongkat kayu untuk mengangkat peti. Mereka bekerja sama untuk mengangkat peti dan menggapai kunci. "Bagus sekali. Bagaimana kamu bisa tahu cara melakukan ini?" tanya Vita. "Aku pernah melihat ayah melakukannya," jawab VH. Vita menggunakan kapas, kasa, dan perban untuk menghentikan pendarahan. Orang tua mereka pulang untuk membantu. "Lihat, lukanya tidak berdarah lagi. Vita dapat melakukan pekerjaan dokter," VH bercerita pada orang tuanya. "Bisakah kamu tidak terlalu aktif, VH?" Vita dan orang tuanya berkata serentak. VH tertawa, melupakan lututnya yang sakit. Keesokan harinya, Vita dan VH bermain bersama. Vita menjadi dokter dan VH menjadi petugas rumah sakit. "Vita, pasiennya di sini," seru VH sambil menarik mobil-mobilannya yang mengangkut boneka. "Oh, biar ku periksa pasiennya," sahut Vita. Vita dan VH bermain bersama dengan gembira. "Mama, habis mendengar cerita, aku jadi haus. Aku ke belakang dulu ya, mau ambil minum." "Silahkan, Andi." Sebelum kembali menemui Mama, kita baca Balima yuk. Kalian masih ingat kan, kemarin kita sudah merapikan kata-kata ini bersama. Sekarang kita tinggal membacanya lagi. Ayo teman-teman, kita baca kata pertama dulu ya. Masuk. Sen. akan semakin mahir membaca Balima. Oh iya, hampir aja lupa. Mama sudah menunggu kita terlalu lama. Yuk, kita bergegas kembali. Bagaimana, Andi? Kamu sudah mengambil minuman? Sudah, Ma. Bagus. Sekarang kita istirahat dulu. Tapi sambil istirahat, kalian ceritakan kembali pada ayah bunda cerita berjudul Dokter Cilik tadi ya. Ayo teman-teman, sambil istirahat kita bercerita. Kita belajar lagi teman-teman. Ayo adik-adik, tetap semangat ya. Bayangkan kamu sedang berada di toko buku. Baik, Ma. Kalian ikut perhatikan ya, teman-teman. Harga buku tulis adalah Rp3.000. Harga buku gambar adalah Rp5.000. Harga pena Rp2.500. Penghapus Rp1.500. Harga pensil Rp2.000. Dan harga penggaris adalah Rp3.000. Kamu membawa uang Rp10.000. Uang yang kamu bawa itu kurang atau lebih bila kamu ingin membeli buku, penghapus, buku gambar, dan pena. Bagaimana menurut kalian? Kurang atau lebih, teman-teman? Uangku 10.000. Aku mau membeli buku, penghapus, buku gambar, dan pena. Kalau menurut aku kurang, teman-teman. Dari mana kamu bisa tahu? Aku membagi penjumlahannya, Ma. Aku menjumlahkan yang lebih mahal dengan yang lebih mahal. Dan yang lebih murah dengan yang lebih murah. Harga yang lebih mahal adalah buku gambar, Rp5.000. Dan buku tulis, Rp3.000. Harga yang lebih murah adalah pena, Rp2.500. Dan penghapus, Rp1.500. 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 8.000. 2.500 ditambah 1.500 sama dengan 4.000. Maka 8.000 ditambah 4.000 sama dengan 12.000. Uangku kurang, Ma. Uangku cuma 10.000. 10.000 lebih kecil dari 12.000. Tenaga medis merupakan pelayanan jasa dalam bidang kesehatan. Jika ingin menggunakan tenaga medis, maka kita harus ke rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Setelah berobat ke puskesmas, ayah akan membayar parkir. Tarif parkir adalah Rp1.000. Ayah membayar dengan 2 keping uang Rp500. Perhatikan ini baik-baik ya. Ayo perhatikan teman-teman. 2 keping uang logam Rp500 bila dijumlahkan akan bernilai Rp1.000. Artinya 2 keping uang logam Rp500 sama nilainya dengan 1 keping uang Rp1.000. Sekarang coba kamu perhatikan yang ini. Baik, Ma. Kalian juga perhatikan ya teman-teman. Pasangkan kumpulan uang yang bernilai sama dengan harga yang tertera pada obat demam dan obat flu. Ayo kita pasangkan teman-teman. Harga obat demam adalah Rp500. Mana kumpulan uang yang bernilai sama dengan Rp500? Iya, benar. Yang ini teman-teman. Apa teman-teman? Ada lagi? Oh, iya. Yang ini juga bernilai sama dengan harga obat demam. Berikutnya, harga obat flu adalah Rp1.000. Mana kumpulan uang yang bernilai sama dengan Rp1.000? Yang ini teman-teman. Bagus. Kita pasangkan ya. Kalau yang ini sama dengan Rp1.000 tidak teman-teman? Iya benar. Yang ini juga bernilai sama dengan Rp1.000. Hebat. Kalian siap untuk latihan, teman-teman. Perhatikan ini ya. Tuliskan uang logam yang setara dengan kumpulan uang berikut ini. Pertanyaan A, 2 keping Rp100 bernilai berapa, teman-teman? Benar, Rp200. Pertanyaan B, ada 3 keping uang logam. Rp200, Rp100, dan Rp200. Betul sekali, Rp500. Pertanyaan C, teman-teman. Wah, cepat sekali kalian. Hebat. 2 keping Rp500 bernilai Rp1.000. Kalian benar-benar hebat, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Kalian tidak lupa dengan proyek akhir minggu kita, kan? Benar, kita akan bermain peran menjadi profesi yang bekerja memberikan pelayanan jasa. Kemarin sudah aku beritahu pada kalian kalau aku ingin berperan menjadi bidan. Aku juga sudah siapkan benda dan alat-alat yang dibutuhkan untuk berperan jadi bidan. Bagaimana dengan kalian? Apakah benda dan alat-alat yang dibutuhkan sudah kalian persiapkan? Bagus! Selanjutnya, yang kita lakukan adalah memilih siapa yang akan membantu kita. Kalian bisa mengajak orang tua atau wali, kakak, atau adik kalian. Oh iya, seperti Vita dalam cerita berjudul Dokter Cilik tadi, di akhir cerita, Vita mengajak adiknya, PH, untuk berperan menjadi petugas rumah sakit. Kalau kalian ingin mengajak siapa teman-teman? Beritahu aku jawabannya besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Bagaimana perasaan kamu setelah pelajaran hari ini, Andi? Kurang, Ma. Aku masih mau belajar lagi. Wah, semangat sekali kamu. Memangnya kamu sudah belajar apa saja? Hari ini, aku sudah belajar tentang profesi pelayanan jasa di bidang keamanan dan kebersihan. Apa saja itu contohnya? Ada polisi, tentara, satpam, hansip, penyapu jalan, pengangkut sampah, dan lain-lain, Ma. Hebat. Selain itu, kamu belajar apa lagi? Aku juga sudah belajar untuk membuat jawaban perkiraan. Kemudian, aku juga sudah belajar dan latihan menjawab soal nilai kumpulan uang logam. Agar kalian semakin paham, mahir, dan pandai, kalian harus rajin belajar ya, adik-adik.